Halo semuanya, bertemu lagi dalam video tutorial tentang WordPress. Kali ini kita akan bahas tentang cara install plugin di WordPress. Untuk install plugin di WordPress ada 3 cara, yaitu yang pertama install langsung dari dashboard admin, kemudian upload file plugin yang sudah di download, kemudian aktifkan dari dashboard admin. Yang ketiga adalah upload file plugin melalui cPanel hosting. Ketiga cara ini tujuannya sama, yaitu untuk cara install plugin WordPress dan mengaktifkannya. Dalam tutorial ini tidak akan diterangkan cara menggunakan dari masing-masing plugin karena bisa saja cara penggunaannya cukup panjang. Oh ya, dan sebelum install plugin perlu diketahui, pastikan hal-hal mendasar berikut ini, yaitu pertama, pastikan plugin sudah memiliki update yang terbaru. Sangat-sangat tidak disarankan install sebuah plugin yang diupdate oleh pengembangnya misalkan 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, karena terkait dengan keamanan dan juga kompatibilitas dengan plugin lainnya atau dengan sistem WordPress itu sendiri. Jadi sekali lagi, pastikan bahwa plugin yang diinstall memiliki update yang terbaru dari pengembangnya. Cara untuk memastikan kapan ini diupdate yaitu dari halaman plugin ketika diinstall. Dan juga plugin harus support atau compatible dengan WordPress terbaru. Pastikan saja kedua hal ini terpenuhi, yaitu plugin yang memiliki update terbaru dan juga kompatibel atau cocok dengan versi WordPress yang terbaru. Oke, langsung saja ke cara yang pertama, yaitu install langsung dari dashboard admin. Langsung menuju ke menu plugin, kemudian tambah plugin baru. Nah, dari sini Anda tinggal cari saja plugin apa yang ingin diinstal. Misalnya dalam contoh kali ini, untuk membuat forum, salah satu plugin untuk membuat forum yang populer adalah Kontak Forum 7. Kontak Forum 7 ini bedanya dengan plugin lainnya adalah lebih fleksibel untuk di custom. Kita bisa lihat juga di sini ada rincian lengkapnya, dan juga di sini tertera bahwa ini terakhir diperbarui 1 minggu yang lalu. Ini bagus, jadi pluginnya mempunyai update yang terbaru, kemudian juga compatible dengan versi WordPress Anda. Kedua hal ini penting harus diperhatikan sebelum plugin diinstall. Di sini juga ada rinciannya tentang cara penggunaan, cara install, screenshot, ulasan, dan lain-lainnya. Oke, langsung saja kita install pluginnya. Klik install sekarang. Lalu aktifkan. Nah, ini dia Kontak Forum 7. Di sini sudah ada setting untuk pengaturan, atau bisa juga dari menu sebelah kiri. Ini dia ada tambahan baru, yaitu plugin Kontak Forum. Untuk cara menggunakannya tidak akan dibahas karena ini adalah tutorial tentang cara install saja. Cara yang kedua yaitu install plugin dengan cara upload melalui dashboard admin. Caranya masih dari halaman plugin, kemudian tambah baru, tapi di sini jangan pilih dari yang sudah ada, tapi gunakan tombol unggah plugin. Kita akan coba download dahulu salah satu plugin, yaitu plugin Kontak Forum 7 yang tadi sudah kita gunakan sebagai contoh di cara yang pertama. Caranya dari repository wordpress.org, WordPress, atau bisa ketik langsung Kontak Forum 7 plugin. Nah, ini dia ada. Nah, ini dia halaman plugin Kontak Forum 7 di wordpress.org. Oke, langsung saja unduh, simpan. Setelah disimpan, kembali ke halaman plugin di dashboard admin, kemudian tambah baru, unggah plugin, dan browse dari PC. Nah, ini dia pluginnya,
kemudian install sekarang. Kemudian aktifkan plugin. Nah, ini sama hasilnya seperti tadi, install langsung dari admin WordPress. Cara install plugin kedua selesai. Selanjutnya kita install plugin dengan cara upload ke cPanel Hosting. Langsung saja login ke cPanel Hosting Anda. Setelah ada di halaman home cPanel, kemudian pilih file manager. Pilih kemudian public HTML, kemudian WP content, kemudian plugin. Nah, ini adalah tempat di mana plugin diinstal. Selanjutnya pilih upload. Kemudian pilih file plugin yang tadi telah kita download. Pastikan ini sudah 100% dan barnya berwarna hijau. Kembali lagi ke file manager, kemudian reload. Di sini sudah ada file plugin yang masih terkompres. Kemudian di kanan extract file. Extract. Setelah diekstrak akan terlihat folder baru, yaitu folder plugin kontak forum 7. Kemudian kembali ke halaman plugin di dashboard area. Refresh. Nah, ini dia plugin yang baru saja diupload melalui cPanel Hosting, kemudian aktifkan. Nah, ini sama seperti cara yang kedua tadi. Cara ini pun hasilnya sama, yaitu plugin terinstall di WordPress. Oke, itu saja 3 cara install plugin di WordPress. Tapi yang penting untuk diketahui yaitu pastikan sebelum Anda install plugin, plugin tersebut memiliki update terbaru dan juga kompatibel dengan WordPress terbaru. Sekian saja video tutorial kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share untuk mengetahui tips seputar WordPress lainnya. Terima kasih.